tahun anggaran 2020 dalam keadaan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. 51102 garing 2020 tanggal 12 November tahun 2020 kepada Bapak Kepala Dinas Rekreasi, Transmigrasi dan Perindustrian, Beka, Ujar, serta jajaran pejabat sebelumnya. Senang kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kualitas sumber daya manusia seperti yang sampaikan oleh Pak Samad. Jadi SDM kita ini memang perlu di drive, dilatih supaya memiliki kualitas SDM yang baik, yang bisa dan mampu bersaing secara kompetitif ya, dengan kabupaten lain, bahkan dengan negara lain. Nah ini menjadi kebijakan Bapak Presiden kita. Nah, Pak, Presiden Indonesia kok? Pak Jokowi ya? Pak Jokowi. Kalau kita itu bisa mengikuti percaturan dunia dalam bidang ekonomi ya, dan berbagai peningkatan ini kemajuan IT, kita harus mempersiapkan sumber daya manusia. Sekarang itu jangankan antar negara, antar kabupaten itu bersaing. Tapi saya alhamdulillah Pak Rasman tak tanya, ini segilanya terlalu banyak-banyak, alhamdulillah banyak yang disini. Ojo dilatih orang luar kabupaten Banyuwangi, lak guru orang Banyuwangi tidak dilatih. Ayo, setuju enggak ya? Setuju. Latih disini, terutama memuncak, ya. Gue kesono, orang Banyuwangi dilatih disini, punya keterampilan, ya. Baru lagi sentek, jumuk wong. Wah, kabupaten Sirkon terpendoso itu. Ya, Pak Jenderal. Iya. Ini antum masyarakat apa? Jombang sama Malang. Tapi kalau Jombang sama Malang mikirnya di rantai ya. Itu, Pak. Ini dalam rantai itu untuk apa? Mengantisipasi kan? Dengan ini apa namanya dunia yang semakin global ini. Karena sekat-sekat Vietnam itu luar biasa kalah. Di sana itu kualitas sumber daya manusia bagus, regone murah. Di Vietnam. Sehingga banyak investor, bahkan ada relokasi yang dulu sudah di sini, perusahaan-perusahaan besar dengan mendapat jumlah karyawan banyak dipindah ke Vietnam. Sehingga di sini banyak. Contohnya sepatu naik gitu. Dulu di Jakarta. Kan di Jakarta sering jumbo-jumbo mungkin ya. Kemudian apa jenisnya? Ngomposin jalur ini, karyawan juga tuntutannya banyak. Akhirnya relokasi ke Vietnam. Yang bisa kan? Ya kita. Oleh sebab itu, kenaikan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tentunya juga harus diimbangi dengan suatu kearifan. Alhamdulillah di Banyuwangi ini ya, terkait ke kondisi suatu wilayah untuk investasi ini sudah terjaga dengan baik. Jadi tugas saya ini ketika ada permasalahan hubungan industrial, ini suatu perusahaan, ini aneh, tukaran ya, antara karyawan dengan manajemen perusahaan, saya harus hadir di situ. Menyelesaikan di situ, kalau bisa di tingkat pribadi sudah selesai. Kemarin ada satu case ya, ketika selesai Bintan saya itu dilapori sama setap kalau mau ada demo hari Seninnya antara karyawan HR Resort itu apa gitu? HR Resort itu, hotel ya, dalam kerja dengan manajemen. Jumat saya datang dilapori itu, saya nyampaikan tolong nanti habis Jumat saya kesana pertemukan antara manajemen perusahaan dengan karyawan. Ketika saya kesana dengan Pak Polsek mana izin dan juga itu saya mediasi alhamdulillah ada titik temu karena sampai ini termasuk orang pilihan yang sudah dianggap memiliki kriteria sudah masuk sesuai dengan ketentuan Pak Ruslan dalam rekrut ini tolong dalam mengikuti pelatihan ini sampai betul-betul konsentrasi sungguh-sungguh ojo dolanan dan jangan sampai itu Pak, ini dibayar oleh negara ini. Dan gratis, sama gratis.
Siapa sih ditarik oleh Mas Sri? Acung? Hah? Dada? Lambe gitu kok nih, iya pak. Sepatu dia? Enggak. Otomotif pak. Otomotif sepatu pak. Apa? Otomotif kasih sepatu. Oh, otomotif kasih sepatu. Itu pak. Ini cuma oleh kami dibiayai. Biar negara. Makanya saya mengharapkan sudah sampai. Ikuti materi pelajaran di sini dengan sungguh-sungguh. Konsentrasi. Konsentrasi apa? Memusatkan semua indera yang ada pada diri kita itu pada satu fokus. Kemarin guru menerangkan, ada sama nonton waktu. Oh, cuma lagi ini ya, Mbak? Lah, sama cek lagi ini ya, konsentrasi. Yo, wes. Masih cukup. Sejarah, wes, yang begini. Akhirnya kayak gue, kita mau bicara, wes. Ya. Konsentrasi. Oh, cuma Dewi. HP-nya, Mbak, boleh masuk. Ketika pelajaran, nggak boleh, betul. Ojo ngomong dewe. Instruktur merahnya sama ngomong dewe. Ilmu tidak diserap nanti. Ketika sama di konsentrasi, guru menangkan, itu transfer ke knowledge, ilmu pengetahuan itu sebanyak di diambil sampai. Lah iso jumun kape. Lah iso sama lebih pintar, tetap instruktur nantinya. Ya, tenang